Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita memanjatkan kehadirat Allah dengan pujian kepadanya dan harapan mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat, senantiasa bertambah iman dan dimudahkan rezekinya dari arah mana saja Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada kali ini kami menyajikan tentang bacaan suratul Isra ayat 1 sampai 5. Mudah-mudahan dapat membawa manfaat, dan apabila kebenaran ada di dalamnya adalah dari Allah, dan apabila ada yang keliru datangnya dari saya yang masih proses belajar mempelajari Al-Quran dari segi makna maupun bacaan, tidaklah memandang usia. Karena kalau Allah menghendaki segala sesuatu kepada hambanya, maka Allah bukakan hatinya dan mudahkan untuk paham dengan ilmu yang diajarkan. Jadi ini adalah sajian video inspirasi saja, bahwa kita memiliki dasar semua. Baik, demikian. Kalau berkenan, suka, silakan like dan share. Kemudian kalau ingin agar channel ini dapat berkembang, silakan subscribe. Demikian, wassalam. Silakan simak dan tonton sajian video dari Sahuna Channel. Yes. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل. تتخذوا من دون وكيلا. سرية من عملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى
bila tufsidunna fil ardi la tufsidunna fil ardi marrataini wa la ta'lunna uluwan kabira. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيزُ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.